الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma ba'du. Siapa yang tanya? Kau sebab apa tak? Apa yang tanya? Muka sebab apa? Tak ingat dia pun. Muka sebab apa? Tak pernah tu. Siapa yang tanya ni lagi? Yang pertama apa? Tengok. Bagi apa? Sepuluh pada bawah. Tak pengalaman agama tu. Tak mana saya tak berjumpa ni harus semua. Oh, saya kat tu. Dan kejadian tu, tengah-tengah tu. Ada gabar tak jumpa-jumpa. قال المصنف رحمكم الله ونفعنا بعلومه في الدار امين يا رب العالمين. Dan kejadian agama atau terbentuk agama itu di atas tiga perkara. Sampai situ tengok kita. Qal musannif rahimakumullah. Dan kejadian apa dia, benda terbentuk tu, berlaku jadi benda tu tu. Jadi apa dia? Jadi agama tu. Bila mana jadi agama tu? Atau terbentuk agama itu di atas tiga perkara. Tengok nah. Jadi Islam tu apa dia? Agama tu lain, Islam tu lain. Nah, bukan hak tu dengan Islam, hak tu lah agama dah. Nak tengok. Iaitu pertama nak terbentuk jadi agama tu, iaitu Islam. Nah, dan iman dan ihsan, tiga perkara tu. Maka terbentuklah agama tu. Yang dikatakan agama yang lima perkara tu. Masyara Allah min lisan nabiyihi minal ahkam syariah tu. Nah, barang yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan nabi dia dengan hukum-hukum syarak yang kita bahas tu. Jadi apa dia agama kita ingat klik? Iaitu hukum taklifiyah yang diturunkan oleh Allah ke atas mukallaf dan berlaku tiap-tiap perkara tu tak boleh terbik daripada agama tu. Maka yang ada agama-agama ni hanya Islam saja. Hanya Islam. Jadi nak bentuk agama tu pun dia kena ada tiga perkara, yakni Islam tu sendiri, iman tu sendiri, ihsan tu sendiri. Jadi nak kena bahaslah apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Selesai dah bab agama tu. Kalau ni jangan nak bercakap dah lah agama Hindu, agama Buddha tu selalu bercakap lah. Sebab apa? Semua tu tak layak panggil agama. Sebab apa? Tak ada hukum lima di atas perbuatan mukallaf. Dalam fahaman Hindu, dalam fahaman Buddha, melainkan yang adanya dalam kita Islam saja. Sebab tu Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam lah yang paling tinggi, tak ada yang tinggi daripadanya, daripada Islam ni. Tengok kalau musannif rahimahullah. Bermula Islam. Islam pula apa dia? Duk sebut Islam ni tak lama. Tengok. Bermula Islam itu, yang dikatakan Islam tu apa dia? Gitu. Mengikut zuhir. Apa maksud mengikut zuhir? Buat perkara secara zuhir. Tengok nak. Dan mengaku secara zuhir, mengaku dengan lidah secara luaran. Tu.
Bila kita tengok seorang tu buat perbuatan-perbuatan yang diturunkan oleh Nabi, maka orang tu kita hukum Islam lah. Yang perkara tu diketahui secara darurah, dia panggil. Tengok. Dan bermula Islam itu, apa maksud Islam? Iaitu mengikut zuhir. Ha, dia. Ikut macam mana? Tengok luaran. Ha, dia kira itu. Dan mengaku zuhir, mengaku balik luar dengar dengan mulut dia. Ha, oleh seseorang tu, ha, akan segala perkara yang dibawa datang perkara tu akan dia oleh rasul daripada pekerjaan agama. Ha tu. Seseorang yang dikata Islam tu, iaitu orang tu dia berbuat perkara tu dan dia mengaku perkara tu. Mengaku secara mana? Secara luaran. Kita boleh pukul dia Islam lah tu. Perkara tu apa dia? Perkara yang dibawa datang oleh rasul. Mari dari mana perkara tu? Mari daripada Allah melalui malaikat Jibril. Rasul wak mari, orang tu berbuat perkara tu dan mengaku perkara tu, Islam lah orang tu. Begini. Sebab tu tak boleh kata kafir, tak ketahuan. Man kafara mu'minan faqad kafara. Siapa-siapa mengkafirkan orang beriman, maka kafir dia. Kebatah kita klik. Kecuali dia ada perkara-perkara yang menyebabkan dia kafir. Seperti dia sembah berhala atau dia keluar perkataan-perkataan yang menyebabkan dia kafir, ketika tu kita kena hukum dia kafir. Wa man lam yukaffir kafira faqad kafara. Siapa tak mengkafirkan orang kafir, kafir. Gini. Orang tu kafir sungguh. Kita tak kata kafir. Tubik-tubik kan macam bubuk tu, Cina tu duduk pasang datang tanglung tu, lengah hak misal bergenung tu. Dia ambil menata colok dia tu, haiya, kita kata Islam tu. Hak ni telajaklah. Maka orang yang kata orang kafir tu Islam, kafir tu mari ke dia klik. Orang kafir kena kata kafir. Tengok, jangan baik langsung. Ni tak bolehlah kata kafir, kok esok jadi Islam, esok kehling, kehlah tu. Hukum dia kira Allah tu. Esok cerita lain, kau nak masuk Islam. Dia buat depan mata kita perbuatan kafir, kena hukum kafir. Kita tak hukum dia kafir, kafir mari ke kita klik. Tu dia panggil tu. Dia panggil kaedah itu. Kalau mau sunnah rahimahullah. Panak. Tengok. Yang dibawa datang akan dia perkara agama tu, oleh rasul daripada pekerjaan agama yang diketahui pekerjaan agama tu dengan darurah. Apa maksud darurah? Tak kena tilik fikir dah perkara tu. Sampaikan semua orang tu perkara agama. Seperti semayang, tanyalah siapa dia pun, itu orang kata perkara agama. Dan ketika itu dipanggil perkara darurah, yang tak kena tilik fikir dah apa dia perkara ni dah. Tak kena dalil pun semua orang tu. Seperti puasa bulan Ramadan, buat haji. Hak tu perkara yang diketahui secara darurah, dia panggil. Perkara tu tak ada semua orang tu. Sehingga budak-budak pun tu, kafir pun tu. Sebab tu bila bulan puasa, orang kafir kata apa? Ada Cina setengah. Lu taklah puasa kah? Atau hari jemaah. Lu taklah sembahyang jemaah. Sebab apa? Dia tahu itu perkara agama. Jika seseorang itu buat perkara tu dan dia mengaku perkara tu, orang tu Islam lah tu. Tu dipanggil perkara yang diketahui secara darurah. Maka hukum dia orang tu orang Islam. Jika dia berbuat secara zahir dan dia mengaku secara zahir. Gini. Sebab tu tak ada hukum kafir, tak ketahuan. Boleh kata kawan kafir tak sahih. Kecuali dia ada bukti sungguh dia kafir. Dia kata hukum Islam ketinggalan zaman, dia kata. Hak tu kafir sungguh. Dia panggil kafir lisan, dia panggil. Kafir dengan perkataan dia. Bila dia kata ketinggalan zaman, dia bukan kata ke hukum saja. Dia kata kepada Tuhan yang awak turun hukum. Yang awak turun hukum tu dia turun dengan sifat ilmu dia. Maka dia menafikan sifat ilmu Allah, kafir orang tu. Tu kafir sebab itulah tu. Tengok kalam musannaf rahimakumullah. Kalau ikut Nabi Muhammad, dia kata tak maju negara, kafir orang tu. Mu menteri ke, mu raja ke, tak kira. Kafir ke kira apa dia? Kalau musannaf rahimakumullah. Kena ketilah. Jangan cakap tak ketahuan. Baik sembang nantang link. Sembang bak cakotia ke, tak apa.
Semak gila sampai cerah bang. Duduk di kedai, jangan semam perkara agama yang mu tak reti. Takut-takut jadi pasik, takut-takut jadi kapir. Pasik boleh kira bicara lagi. Ha, bercakap lara ikut dan habis kuat jadi pasik, berdosa. Takut jadi murtad. Ni kerak tangan awak buat ni. Kerak tangan soleh, kapir orang tu. Tak kira apa lah. Tengoklah kitab, tengok. Buka kitab buat kapir. Allah, berlamak-lamak. Beratus-ratus perkara yang menyebabkan kafir, tiga perkara. Perkataan, perbuatan, iktikad. Ah, tengok kalam sanaf rahimahullah. Yakni apa dia? Yakni darurah tu. Benda yang ketahui secara darurah tu ketiadaan fikir tilik, tak kena fikir. Benda tu Nabi buat turun, benda tu sok tak kena fikir dah. Apa perkara tu? Semua orang tu tu kalau agama. Seperti semayang, puasa tu. Orang tu buat dan dia mengaku Islam lah orang tu. Tengok kalam sanaf. Iman kehilang pula. Islam kehiling, iman kehiling. Islam dan iman perkara berbeza, bukan perkara tulah. Ha, tengok. Bahkan semua orang tahu belaka. Lihat sini tengok ni. Semua pakat tu belaka, benda tu benar, benda agama. Tu dia panggil tak kena fikir tu. Benda yang diketahui secara darurah, Nabi waktu turun, benda tu orang tu buat, orang tu mengaku Islam lah. Macam tu ya Islam. Tengok. Bahkan semua orang tahu belaka kata perkara itu daripada pekerjaan agama. Tengok. Sehingga kanak-kanak pun ni musonih tambah lagi. Nak royak kata tu sungguh. Kata perkara tu perkara agama. Semua pakat tu sampai budak-budak putu. Perkara tu perkara agama. Tengok. Seperti semayang. Tanya orang semua. Semayang tu perkara apa? Perkara agama. Perkara agama Islam buat. Jadi kita buat tak kena fikirlah benda tu benda Islam. Semua orang tu. Orang tu buat. Dia buat zuhir dan mengaku Islam lah tu. Dia pukul Islam. Iman ke dalam hati. Bila dia mati, kita kena pergi semayang mayat dia. Bila dia mati kena semayang, kena tanah, kena kapang, kena kamu. Kena tanah. Kena buat, kena mani. Tu dia panggil orang Islam. Tengok. Dan puasa. Banyaklah perkara-perkara yang secara darurah ni. Secara terang orang boleh faham, tak kena fikir dah ni perkara apa. Sampai orang tu belaka. Bila orang tu buat, dia buat zuhir dan dia mengaku benda tu Islam lah, kita pukul dia. Dia maka dia panggil orang Islam. Maka tanggungjawab atas kita iaitu menguruhkan dia bila dia mati. Mati seka sini. Ni macam bubuk ni. Pakat sekapung tak usah duk pergi. Berdosa habis kapung. Dia mah hata dua orang ya. Gi tanah, gi mani, gi kapang, gi kamu. Selesai dah lah. Tak berdosa dah lah. Tu dia panggil sebab apa? Sebab dia Islam. Tak biasa mari sembahyang langsung jemaah. Puasa ke hayat hidup. Duk pun lemung. Tak biasa cara orang mengaji ke orang sembahyang ke dia kira dia ya. Celek mata-mata makan kedarah. Celek rumah tengok TV. Beranak. Macam tu lah. Tiba-tiba mapuh. Dia panggil mapuh lah. Nak hukum pada Islam juga. Dipanggil Islam yang asli. Menata apa yang asli? Yang derhaka dia. Tapi wajib atas kita. Wajib kena pergi kamu. Tak kamu kita berdosa. Tak mani kita berdosa. Tak kapan kita berdosa. Cuma ulama orang jenis ni, dia panggil orang fasik. Dia panggil. Menata apa orang fasik? Khuru anito'ah. Terbaik daripada to'ah pada Allah. Ketika tu atas kita, jangan ro'i sangat. Jangan lagi ramai-ramai gi bayi lepas terkesih sudah. Kalau gi juga, gi tak apalah. Tapi kak, semolaknya, gi lah boleh 7-8 orang. Beri lepas fadu kifayah sudah. Padangnya dia pun, kak cara korang. Faham gini? Kalau setengah kitab kata gini, semayang jemaah tak biasa apa langsung. Dia boleh kitab dia kata, kamu di kubur asing. Kitab dah lho. Bukan tu dah kitab, bukan kitab tengok. Orang tak mayar jemaah langsung membuat kubur asing. Tulis situ juga. Perkuburan orang pasik. Dia panggil.
Tapi dia tak kafir. Dia panggil orang kufur nikmat. Kafir juga kafir nikmat. Dia kafir dua jenis. Satu kafir akidah, satu kafir nikmat. Adapun tak semayang, tak puasa, kafir nikmat dia panggil. Sebab nikmat apa dia? Perkara yang Allah akan tanya semayang ni. Nikmat ini nikmat daripada Allah. Bila mu tak semayang, mu kufur akan nikmat Allah. Hak tu ya. Tak kufur la ilaha illallah, dia Islam juga. Tengok. Ataupun dia tak biasa bercakap apa langsung, dengar mengucap pun tak biasa, mabuh juga seka lagi. Kita nak buat gini. Ketika tu kita tengok dia ni siapa dia lah. Sejik tak biasa bercakap, duduk pakai supaya orang putih. Tapi ada Pak Long tu kata, aku kenal pak dia dulu Islam. Maka kita kena hukum dia Islam juga. Jangan ada hukum dia kapek. Sak duk panggil padri mari mik pula, tak leh lah. Sebab apa? Tak kenal langsung dia ni, tapi orang kenal pak dia dulu. Pak dia dulu Islam, maka kita kena hukum dia Islam juga. Kira gitu. Ni tengok Allah duduk pun orang putih, rambut merah menyala, pakai seluar pendek. Siang malam karaoke, mapuh depan karaoke, kita nak hukum gila. Jangan hukum dia kafir, dia Islam juga. Tapi tok orang dia dulu, pak dia dulu Islam, kita kena. Maka hukum dia Islam juga. Jangan dia hukum kafir. Senang-senang kafir orang, mengingat mudah gitu. Kalau musannif rahimakumullah. Golongan Khawarij tu berperang dengan Saidina Ali. Bila Saidina Ali buat hukum macam kita lah, Saidina Ali pun orang betina yang mari bulan, tak kena orang kata qada semayang. Semayang mari bulan. Macam kita lah ni lah orang betina. Ada yang 7 hari, ada yang 5 hari. Sebaik sekurang-kurangnya satu lahzah, sekurang-kurang haid. Sekurang-kurangnya sehari semalam. Segolik-goliknya, iaitulah segolik-goliknya 7 hari 7 malam, 5 hari 5 malam, 6 hari 6 malam, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Ini gitu deh. Maka hukum dia tak kena qada. Puak Khawarij ni mengucap 25 syahadah, tapi demo suruh perempuan demo qada semayang. Kalau ikut betul tu langgar hak Nabi buat tu. Tapi Saidina Ali kata tak kafir. Bila orang tanya siapa puak Khawarij tu, apa jawab Saidina Ali? Saidina Ali kata orang kafir. Adakah mereka kafir? Orang kafir tak mengucap la ilaha illallah. Orang kafir tak semayang 5 waktu. Tengok Saidina Ali jaga. Kita hari ni kita nak kafir. Ingat senang ke kafir-kafir. Kalau musannif rahimakumullah. Tengok. Ada modal koyak kata kafir orang tu, itu orang panggil fitnah belaka. Bukan orang sesebut pun. Kadang-kadang tu TV mainnya bukan kira. Radio TV ni pun 3 suku kadang-kadang. Terbaik ikut dang. Kawan ni kafir, kawan ni, kawan ni kafir, kawan ni tak biasa duk kata gitu deh. Cuma ustaz-ustaz, tok-tok guru koyak, batas iman dan kufur. Kena royak lah. Buat gini kafir. Kata gini kafir. Mu kata Quran kafir. Tak kira siapa dia. Bukan kita mu dolah kafir. Mu berahin kafir. Mu jusuh kafir gitu. Ini. Cumanya dia lebih pusing. Biar rakyat pening. Ini masalah. Tak pernah tok guru saya duduk mengaji. Tok guru besar-besar. Tak ada seroyak pun kata. Tak biasa royak pun kata kawan ni kafir. Kawan ni kafir dah. Tak biasa dengar. Cuma dia royak. Kata gini kafir. Buat gini kafir. Ikut gini kafir. Hak tu sungguh. Hak tu bahasa dia kena royak. Sebab apa? Supaya berjaga dengan iman kita. Takut rosak. Kalau masanai rahimahullah. Faham tak? Islam macam tu. Itulah Islam. Dan rukun itu. Menata apa rukun? Kita ni pun royak rukun. Rukun ini mala buddha, barang yang tidak dapat tidak. Kok mana pusing pun kena ada dia perkara tu. Kalau tak ada dia, tak sah sesuatu benda tu, tak terbentuk sesuatu tu, dipanggil rukun. Ma yatawaqqafu syai'in, dia kata barang yang terhenti di atasnya sesuatu. Apa maksud rukun-rukun ini? Dia juzuk bagi sesuatu. Apa maksud juzuk? Ini kuli, dia kata seluruh. Juzuk ni sebahagian daripada ni. Tali beg ini adalah juzuk. Maka tali beg ini adalah rukun bagi beg. Baik ni. Kulit ni. Hak ni semua ni. Bos semua ni dia panggil beg.
Tengok tu dia panggil rukun. Nah, rukun ni benda yang ada dia terbentuklah sesuatu perkara tu. Tengok. Maka rukun ni benda juzuk bagi sesuatu. Sebab tu ada rukun semayang, ada syarat semayang. Apa syarat? Syarat pun malah budak. Barang yang tidak dapat tidak. Ma ya tawakafu syai'in juga. Tapi dia bukan juzuk bagi sesuatu. Dia kira gitu. Tu dipanggil syarat. Syarat benda lain, juzuk. Rukun benda lain. Tiap-tiap perkara mesti ada syarat dan rukun. Ibadat pun macam tu. Dia ada syarat nikah, ada rukun nikah. Apa dia rukun? Rukun juzuk dalam nikah tu. Iaitu laki-laki, perempuan, ijab qabul, dua orang saksi, dan wali, lima butir tu. Lima butir itu menjadi juzuk. Tak ada hak mana satu, tak sah. Cuma beza dia rukun. Syarat boleh luar. Ni. Syarat menikah nak apa? Tama mesti Islam, bukan isteri orang, bukan dalam edah mati, bukan dalam edah cerai, bukan susuan. Banyaklah ni syarat. Tapi dia bukan juzuk sini. Tapi dia malah budak. Tak cukup syarat, tak sah juga sesuatu. Tak cukup rukun, tak sah juga sesuatu. Tapi yang bezanya, rukun duduk dalam satu-satu perkara tu, syarat duduk di luar. Tu syarat dan rukun. Perkara yang tidak dapat tidak. Hak kita ayat ini ialah rukun. Dia panggil. Qala musannif rahimahullah. Dan rukun itu. Rukun apa? Rukun Islam itu. Lima perkara. Malaysia ada rukun. Dia panggil rukun negara. Boleh. Malaysia ada rukun, ada negara. Aku dah mengaji dah jauh dua lalu aku ingat. Masa dah jauh dua, dah jauh tiga. Masa tu zaman pakai seluar pendek. Ada semua pakai seluar pendek. Oh, British tinggal dah. British aja kena pakai seluar pendek. Pakai seluar pendek pada jauh nah. Betikri berkurik kena selu. Tambah pagi-pagi perhimpunan kami sana Kedah tu. Balah-balik tu. Hari Ahad, Wipung. Rumah sini Pulau Pinang. Ahad aku mau cuti. Kami Ahad mengaji. Hagah pagi-pagi bukit dekat mana? Garu pergi ke paling. Cikgu bersyarah panjang pula. Lepas tu syarah pula. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga kami. Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kalau ikut kita mengaji gini. Kalau kepercayaan kepada Tuhan, berbilang-bilang Tuhan. Ini bukan nak tegar, nak royak hukum. Dari segi agama, kita mengaji akidah. Malah ni kita akidah. Bukan kita tajwid. Bukan kita buat pekoh, nak buat akidah. Akidah ni sekecik-kecik benar dia kira. Pekoh tak apa. Kilah kok nun, kilah kok ni, boleh? Boleh pakai mazhab ni macam ni. Tauhid jangan. Dia kena dalik. Dan dia sikit-sikit benar pun dia kira. Tak apa ikut. Tak apa ikut kena. Sebab tu la ilaha illallah. Kan berat dalam mana? Tapi kalau mengiktikak dalam la ilaha illallah tu. Hanya Allah saja Tuhan. Nabi Muhammad bukan rasul. Kafir kan tu. Tu sikit lah. Kan banyak mana? tengok lah. Rukun negara sana ayat beri. Betul dah rukun tu? Betul dah. Cumanya dia berbuah kepercayaan kepada Tuhan. Bila percayaan pada Tuhan, siang, orang Cina, orang Hindu, orang lain. Dia pegang kena kepercayaan kepada Tuhan. Dia etikot Tuhan mana? Hak dia. Hak siang pula, kepercayaan pada Tuhan. Dia etikot Tuhan mana? Hak dia. Kita orang Melayu pula, kepercayaan pada Tuhan. Tuhan kita. Jadi Tuhan berbilang-bilang. Sebab apa tak tukar kepercayaan pada Allah? Salah ke mana? Zaman tu lah. Kalau ni tukar lagi aku. Tak tu lah. Ada cikgu kan ni? Ada cikgu seka. Kenapa pun tak ada cikgu langsung ni? lalu tulis. Kepercayaan pada Allah. Maka Allah ini khas pada nama. Khas pada maksud dia. Tapi tak tu sikit ni. Nak tukar tak tukar ikut umur lah. Umur kuasa ni. Cuma nak royak dari segi kita mengaji. Kalau Tuhan ni, dia akan jadi berbilang-bilang faham. Percayaan sini ialah hanya Allah saja yang layak jadi Tuhan.
Itu dari segi akidah lah. Kalau musannif rahimakumullah. Itu dia panggil rukun negara. Habis. Dan rukun itu lima perkara. Lima butik. Nah, dia ada lima butik. Yakni, iaitu. Iaitu apa? Nak hurai lima perkara tu. Nah, terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas lima rukun. Nah, ini ada ustaz setengah dia hurai gini. Dia kata rukun Islam lima perkara. Rukun ini adalah perkara yang tinggal rukun tak sah. Dia kata. Siapa macam semayang lah rukun 13. Tinggal petihah sah lah. Tak sah. Tidak pun tinggal tidak tinggal rukun. Sah lah sah. Tak sah. Sebab apa? Sebab rukun. Bak Islam je ingat. Pengen eh? Jika kawan tu tak semayang. Adik. Rukun Islam lima perkara. Yang pertama mengucap dua kelima syahadah. Nombor dua semayang lima waktu. Jadi oleh kerana dia rukun, kalau mu tak semayang, tapi sebab tinggal rukun. Ha, mapuh hurai gitu. Jaga molek lah. Saya kata tadi, jangan duduk kapi tak tawa. Rukun di sini, dari segi penting dia. Sebab tu dia panggil rukun Islam. Bukan maksud dia rukun Islam di sini, kalau tinggal satu perkara dalam lima perkara tu kapi. Baik, jangan. Kawan tu tinggal mengucap. Tak bisa mengucap semua hidup. Sah tak? Sah. Tengok pak dia dulu. Setengah ulama kata, kena mengucap ke semua hidup. Itu khilaf. Walau tak bisa mengucap langsung. Celek-celek mata tak bisa mengucap langsung. Pak dia Islam. Kita kena ukur Islam juga. Tu tapi dia rukun tak? Kalau ikut rukun, perkara rukun ni kalau tinggal satu batas habis. Maka jangan hurai kata tinggal semayang jadi kafir, cuma kafir nikmat dia panggil. Man taraka solat mutaammidan faqad kafara jihara. Ada hadis Nabi tu. Man taraka solat, siapa-siapa meninggal akan semayang dengan sengaja dia. Faqad kafara. Maka sungguh tilah ianya kafir. Jihara secara jahat, secara terang. Itu zahir hadis. Situ khilaf ulama tu. Bak kafir situ tu. Setengah ulama kata kafir nikmat. Tu. Kafir sajalah kafir nikmat. Baik ni. Apa maksud? Kerana semayang itu nikmat, dia tinggal, dia kafir juga, kafir nikmat. Apa maksud kafir nikmat? Berdosa besar, tak terlucu la ilaha illallah. Setengah kata jadi kafir situ apa-apa? Sebab kerana dia kata semayang tak wajib bagi dia. Kalau semayang tak lepa, ketika tu kafir i'tiqad, tercabut la ilaha illallah. Kafir dua jenis. Satu kafir, kafir nikmat. Satu kafir i'tiqad. Jangan duk hurai hadis gitu. Jadi nak moleknya, terbik daripada khilaf. Maka semayang selamatlah daripada kafir i'tiqad, selamat daripada kafir, kafir nikmat. Mana nak tu, kena hak kafir i'tiqad sungguh gitu. Allah musallam Ibrahim kepada. Jadi nak selamatnya lah mayang. Bila mayang lepas dua-dua. Tengok cuma kilas situ. Sebab tu cumanya kita hak mengajar ni jangan hukum gitu. Baca hadis gitu, le gitu, mampus teruk. Okay? Pakat jadi kapih habis orang. Okay? Satu macam bubuk ni. Tak biasa tinggal semayang teruk ah, bukan gitu nah. Allah musallam Ibrahim kata gitu. Allah musallam Ibrahim kumullah. Tengok. Ya ni terbentuklah. Apa terbentuk? Terjadilah. Segala pekerjaan agama itu di atas lima rukun. Nak jadi kerjaan atas lima rukun itulah. Yang dinamakan dia, dia rukun tu, rukun Islam. Tengok. Tu dia panggil rukun Islam. Islam ada rukun dia. Dia ada syarat Islam 4 perkara. Rukun Islam 5 perkara. Apa dia? Reda dengan segala hukum Allah. Itu dia syarat Islam. Taat dengan segala perintah Allah. Taat dengan segala sunnah Rasulullah. Dia ada 4. Saya tak ingat satu lagi tu.
Dia pak rupa syarat. Syarat Islam 4 perkara, rukun Islam 5 perkara. Ha, tengok kalau musannaf rahimahullah. Dan makna rukun itu, ha tengok, dia huraikan rukun tu. Ialah perkara-perkara yang jadi suatu dengan dia. Apa maksud? Rukun-rukun tu terjadi dia bersakut dengan rukun tu lah. Nak terjadi satu perkara tu. Ha, kena ada rukun lah. Ha, tengok. Dan ia pula, ia rukun tu. Ha, juzuk suatu. Ha, macam tadi ni. Ha, dia juzuk lah. Macam rukun 13 tu. Maka rukun itu juzuk bagi satu sembahyang tu. Kalau tak rokok, tak sah satu sembahyang tu. Ha, tengok leh. Ha, rokok ada. Ha, tak bagi salam pula. Salam yang pertama. Salam pertama wajib. Salam kedua sunat. Paling tekak sunat. Paling tekak kanan sunat. Paling tekak kiri sunat. Tak mau paling tekak boleh. Ha, gini. Sagi sembahyang tu duduk paling tekak. Riuh, kenah. Ustaz sesak, dia berkata. Supaya beri salam tak paling tekak. Nah. Tekak paling kanan pun sunat. Tekak paling kiri pun sunat. Tok Imam sakit tekak. Nak paling tak leh. Nak kena. Memberi salam tu yang wajib dah. Assalamualaikum tu. Bukan paling tekak tu. Maka memberi salam tu. Rukun dalam. Dalam sembahyang tu. Kalau tak beri salam. Tak sah semayang tu kerana sebutir rukun tu. Maka terbentuk satu semayang kerana satu juzuk daripada tu. Ha, tu dipanggil rukun ialah juzuk bagi suatu. Ha, tengoklah. Ha, macam posa lah juga. Dia juzuk bagi suatu. Posa tak niat. Maka sah tak dah lah sebab pun niat juzuk bagi posa. Ha, kalau musannaf rahimahku niat. Atau boleh kita kata juga suku suatu. Ha, suku ke juzuk ke hak tu lah juga. Cumanya kita jawi ni dia beri tahqiq, beri kuat. Ha, dia kuat, dia kukuh. Ha, sebab tu kita mengaji kitab ni boleh ilmu sungguh. Ha, tapi kena lama lah. Ngaji seminggu nak alim tak boleh deh. Mengaji 2-3 tahun sekali mari celah celuk mapuh tak pandai. Pada adat, pada akal haruh kalau Tuhan lebih pandai. Duk tidur di rumah boleh jadi pandai. Pada akal haruh sebab pandai tu Tuhan beri. Cuma pada adat kebiasaan tak boleh jadi pandai lah kalau mengaji himbalah. Ha, ni tengok. Abang tu mengaji kitab dia, dia ada tepat dia. Dia ibarat kalau menatang ni dia bubuh tumah dia panggil. Kita mengaji jenis tazkirah, jenis ceramah ni boleh tak bu? Bagus ke tak bagus boleh ilmu kalau rajin tulis apa. Tapi dia ibarat apa? Dia ibarat kebolmu ada juga tak ada tumah. Adik. Dia mahu kata ada juga ada heret pergi beru gitu. Juga ada tuman lah. Tuman tak ada. Ha. Kalau mengaji kitab dia ada juga. Dia tamat sini. Dia mahu tengah jalan kami nak buat laporan lah. Sebab awak cakap tadi ni tak betul. Ambilan di mana? Ha, mapuh terkekeng kita. Ha, tapi kita kata jom kita rujuk kitab. Ha, tu dia panggil tuman. Jom tengok kitab tengok. Mu nak baca kena ni kalau aku kata gini. Ha, kena. Tu tak aku. Sebab tu baca kitab tak apa dia hatang lagi. Tapi adalah kitab lah. Ha, serah. Ada ustaz kan saya sokan tu. Jabat agama panggil dia ni. Ha, sebab dia pakai dia mau royak kata. Royak pelik-pelik. Orang repot ikut dah. Dia tuduh gila macam-macam. Bawa mai kitab tu je. Tuan nak baca macam mana tuan? Ha, sungguh juga dia kata ni. Ha, awak klik gitu. Sebab ada kitab. Barang siapa kata satu juzuk daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat menghinakan dia maka kafir orang tu lah kita kata. Nak kata apa? Satu juzuk saja. Jari Nabi kah, kuku Nabi kah, hidung Nabi kah, janggut Nabi kah, mu kata kafir. Kita ada tulis. Dia tak royaklah siapa dia kata. Kalau orang dengar gi repot. Kita ada tuan. Tak apa nak tengok kita. Nak baca gini tuan. Haa. Apa hari ni? Sebab tu mengaji kita dia. Dia ada tuan. Haa. Kalau musanif rahimahumullah. Haa tengok. Tapi tak serenok lah kita ni. Lambat nak habis. Haa. Kek, kek, kek. Baca sesuti. Hehehe. Ceramah ni sedap. Aku minat ceramah. Ustaz Syahril Long. Ustaz Ceroy. Haa. Aku kena dengar sana lagi. Ustaz Syahril Long. Aku syok. Haa. Aku dia kata Ceroy.
Dia ingat habis nanti ayat Quran tu. Oh, deh. Kita tak tulis. Buka baris berapa ayat berapa nombor berapa. Aduh, pening kepala. Saya baca kutubah pun saya tak ingat deh. Baris berapa nombor berapa muka surat berapa ayat Quran saya ingat. Ha, dia ingat sutik-sutik. Sebab apa? Bahagian dia. Itu dipanggil dakwah. Ha, deh. Macam kita mengajilah kawan ni reti ikhra. Dia hanya sekadar ikhra dia lah. Hak malam-malam di kampung saya tu. Alih di atas A. Alih di bawah I. Alih di pang U. A, I, U. Hak tu yang dia reti. Tapi anak murid berpuluh-puluh orang. Ha, lepas pada ni pergi ngaji dengan Pak Long ni lah. Ha, Pak Long ni baca pula banyak lagi. Ha, leh. Baca tinggi lagi. Sampai hak berlagu, hak masuk musabakah tu. Tinggi lagi tu dia panggil Islam. Mengerti sekat ni, hajar sekat tu. Semua sama taraf di sisi Allah. Yang paling tinggi, orang yang paling mulia. Ha, kayak gitu. Aku kerti sekat ni. Kalau mau pergi Tok Guru besar lagi, dah hulia dalam lagi. Ha, lagi-lagi. Pergi hak besar lagi, lagi besar. Ha, tu dia panggil mengaji. Ha, nak tengok dia panggil mengaji ni. Nak cari hak besar tu, dia tak ada nak mari. Nak cari hak baba besar, dia tak ada nak mari. Sebab anak murid di pondok dia apa banyak. Marilah ustaz-ustaz bodoh, aku ni hajar umur. Alah, nak tunggu baba mari, dia tak mari ke darah. Dia tak dan. Ha, siang malam nak kena baca kitab Arab. Sari-sari 17 butir, 18 butir kitab mengaji. Ha, di pondok pun kita tengok. Kita tak faham apa yang kata tak tu. Kalau Musa. Ha, maka Allah utuh pula orang-orang bodoh macam kami. Gim mengaji ujung-ujung juga. Ha, reti-reti dua, boleh royak lah orang bodoh macam bawah ni. Orang bodoh bawah ni pula. Royak di kapur pula orang bodoh lagi. Kita pakai bodoh belakang. Ustaz pun bodoh. Bukan reti semua. Reti yang ni dah ni. Hal lain tak tu ni. Sebab tu jadi ustaz jangan eh. Jadi ustaz ke tegur orang bodoh mepeh. Apa yang pelagar sepak pergi ha. Kita ustaz. Ada orang pandai pada kita. Asal jadi ustaz ke jalan tu dia. Pelagar fix aku marah ini tu. Ha, jangan sombong dengan orang. Habis orang takut dengan kita. Ha, tengok. Tengok Zahid Idrus. Penyamung pun boleh mari mengaji dengan dia. Sebab apa? Dia tak tunjukkan kata apa? Benteng tu. Kecuali Tok Guru. Tok Guru tak boleh. Sebab dia jaga warak dia. Ha, Tok Guru dia jaga amalan dia. Tak boleh dalam melawak mi itu Tok Guru. Sagi dia pegang tepuk belakang Tok Guru pula. Peruk kepala dengan dia. Ya. Ustaz tak apa dah. Makan kopi sekali pun boleh. Ha, ni kita derajat ustaz pun tak sampai lagi. Nak minum kopi dengan orang kapung tak boleh. Ha, ni jahannam. Ha, jahannam lah. Kita orang kapung besok satu guru lain. Ha, tengok baba tu pak. Tempat saya seorang tu. Kalau orang pergi rumah dia. Dia keluar kita minta kerja apa. Okey kita minta ratik orang mati. Dia nak upah ribu. Lepas tu bagi nama dia. Lepas tu ada apa lagi? Tak ada apa. Dia masuk bilik dia. Masuk pula sehari upah jam pula putu bek. Ha, makan-makan nasi, baca tahlil, belah balik tu. Kalau ustaz serabut macam kami ni, ha, pergi kedai petani tu, sembang sampai pukul 3 sehari boleh. Tu pun kalau bini tak marah. Sebab duk clear away takut hingga gagap tina. Ha, gini. Lama sana, ni ustaz lah. Ustaz dia macam tonderang lah. Godan derah tu sebab kosong lek dalam. Ha, Tok Guru dia tak derah. Ha, sebab apa? Sebab dia minyak penuh. Tu godan tak bunyi. Hak derah pang-pang tu tak ratu dah tu. Tonderang kosong. Kalau masalah. Rahimahkumul. Tak kita. Atau suku suatu itu. Yakni rukun itu asah. Dia kata. Apa dia rukun? Asah. Menatang apa asah? Tapok. Asah pun boleh kata. Tapok pun boleh kata. Atau tunjang. Tunjang pun boleh kata. Perdu pun boleh kata. Faham tunjang? Pokok ni hak tengah-tengah. Ha tu dia panggil tunjang. Ha tu dia panggil rukun bagi suatu perkara tu. Tak ada rukun, serebeh terih habis. Ha tengok, kalau musnad. Bagi sesuatu, tak kira sesuatu apa pun. Ha jenis ibadat ke jenis apa pun. Macam negara tadi lah. Dia ada rukun dia. Ha nak. Maka rukun Islam atau asah Islam itu atau tunjang itu atau perdu itu atau tapak itu nak kata pak tak boleh. Ha, boleh belaka sakat mana murti kata. Ha, benar hak tapak ke perdu ke tunjang ke humi ke. Ha, iaitu apa? Lima perkara. Lima butir itulah. Ha, tengok yang pertama apa tak? Pertamanya mengucap dua kalimah syahadah. Apa dua kalimah? Dua kalimah syahadah tu persaksian. Ya, dua kalimah persaksian.
yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari Cina seorang baru masuk Islam, nak masuk Islam. Ha, apek tua kata. Mari-mari jumpa kita. Tuan Haji, tolong ajar sama kita, kita mau masuk Islam. Eh. Kita hari tu muk tak apa molek, kelahi dengan bini. Hai nak. Ni contoh kata. Ada orang kafir orang nak mari masuk Islam. Hei. Haji tolong ajar sama kita mau masuk Islam. Hei, pergi kono. Aku tak nak muk eh. Kafir orang tu. Orang yang kata pergi kono tu. Hai. Kerana meredakan kafir kawan tu kafir walau satu saat. Man reda bil kufrin kufrun. Siapa reda kepada kafir, kafir. Ya bang gitu. Ha. Ataupun kawan tu mari-mari, aje, ajar sama kita, kita mau masuk Islam. Apa tua ka tak kiralah. Ha, re. Ya, sekarang kita ni ada kerja sekian. Ha, lu apa? Lu jalan kono punya. Lu kono simpan tiga punya, lu pergi tu satu aje. Haji janggup punya, dia ada rakam punya orang ngaji punya itu. Lu pergi sama dia lah kata. Kawan tu patah lagi juga. Kape orang tu juga. Minta tangguh. Ha, nampak tak? Orang minta terus kita hajar mengucap. Hajar dia mengucap terus. Tak hajar, kawan tu kape. Ha, sebab apa? Reda akan kekafiran kawan tu walaupun 2-3 minit tak boleh. Ha, membenarkan seseorang tu dalam. Kalau dia paling-paling Allah tarik nyawa dia mati kafir, siapa tak tanggungjawab. Ha, sebab tu orang nak masuk Islam, jangan kita kata pergi perking. Perking bukan masalah mengucap, masalah pendaftaran. Ha, gini. Mengucap masalah kita kena hajar terus. Siapa yang minta tangguh akan seseorang yang nak masuk Islam, maka kafir orang tu. Ha, jaga mulut eh. Mana nak tu tempat kamu ni banyak orang, orang kafir. Mana tu tempat kami payah nak berjumpa Joh dengan kafir. Sake banyak ah, sake. Sake tak boleh jadi. Mu mari Kristian dia masuk Kristian. Mu mari berah, kok nu dia mari berah orang Islam dia ikut Islam. Pening kepala. Ini dia masuk Islam, esok dia takak kura. Pening kepala sakit tak lagi kira. Orang asli pun tak nak kira ke dia. Siapa awak beras banyak dia masuk ke waktu. Dia kira gitu tengok. Melayu pun nak jadi panggil sakit ni pun. Beri beras kau ni lari kau ni. Masuk beri duit kau ni lari kau ni. Tak tetap langsung. Alhamdulillah rahimahumullah. Tengok. Habis nak. Artinya aku menyaksi, aku bersaksi. Nah, aku bersaksi dan aku mengaku, mengaku hati aku tu. Apa dah? Dengan, bukan, mengaku dengan lidahku. Ha, dia tengok, nah. Aku mengaku dengan lidahku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Nah, itu erti dia. Apa maksud erti? Erti ini makna. Nah, ertinya ialah terjemahan. Erti ini terjemahan bahasa Arab ke bahasa Melayu. Ha, tu dia panggil erti. Maksud makna bagi erti. Ha, lain-lain. Ha, maksud lain. Jadi la ilaha illallah tu apa dia? Hanya Allah jua Tuhan. Ha, tu. Tu maksud dia la ilaha illallah maksud erti. Ha, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ha, tu deh. Erti lain maksud nataling. Ha, dia kita nak. Erti ialah terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Jawi kita. Ada apa maksud lain. Ha, sebab tu baca kutubah jangan debuh maksud. Maksud huraian ulama tu. Imam Al-Qurtubi kan. Ha, apa nak? Abdullah ibn Abbas kan. Hak tu maksud bagi kita baca erti. Ha, ertinya apa maksud erti? Balik bahasa ya. Maksud ayat Quran kita tak erti. Karena kita tak boleh capek untuk menghurai ayat Quran. Kecuali dihuraikan oleh ulama dulu. Kita baca tafsir saja. Ha, yang bermaksud, maksud dalam. Dalam huraian kupasan bagi tu. Kita bukan baca kupasan, kita bagi baca makna. Ha, kupasan ni kena dihuraikan oleh ulama-ulama dulu hurai siap. Abdullah ibn Abbas kan. Ha, geng-geng ha. Terjemah Quran, penterjemah Quran. Kita tak layak deh.
Sebab tu pasang situ pun maksud dengan erti tu benda lain. Erti tu terjemah bahasa Arab ke bahasa Jawi. Apa pun maksud? Maksud ni makna bagi erti tu. Maka la ilaha illallah tu erti dia tiada Tuhan melainkan Allah. Maksud dia hanya Allah saja Tuhan. Tak ada yang lain layak jadi Tuhan. Apa maksud Tuhan? Tupanan, tupuan. Segala perkara tu dia panggil Tuhan. Kalau musnah Allah pula, Allah nama bagi Tuhan tu. Nama yang asma azam, nama yang paling besar sekali Allah. Nama Tuhan banyak tak? Banyak. Al-Malikul Kudus, Sussalamu Haiminu Azizu Jabal, 99 nama. Kena faham lah. Tuhan tu, ya Allah tu ialah nama bagi Tuhan. Kena faham. Kalau musnah tengok kita. Dan aku mengaku bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Apa dia Rasul? Iaitu laki-laki yang diberi mereka itu kitab dan disuruh mereka itu menyampai. Itu dipanggil Rasul. Nabi Muhammad apa dia? Nabi lagi Rasul. Ada pun Nabi? Nabi dah. Nabi laki-laki yang diberi mereka itu kitab, tak disuruh mereka itu menyampai. Seperti Nabi Syed. Faham tak? Ada kitab tak? Ada. Dia panggil suhuf. Helayan-helayan turun. Berapa ratus? Nabi Syed, Nabi Khidir. Mereka itu tak menyampai macam Rasul. Mereka itu Nabi saja. Tak dipanggil Rasul. Adapun tiap-tiap Nabi belum tentu Rasul. Tiap-tiap Rasul sudah tentu Nabi. Biasa gitu. Rasul dengan Nabi. Ini sampai umur 60 Nabi dengan Rasul tak tu. Lagu Mak Jaeh boleh bagi habis. Teruk lah. Kalau Jeffrey Deng dia reti belakang. Mapuh lah gitu. Ini teruk. Umur berapa lah baci? 70 lah. Nak lagu apa semua boleh. Ramli lah, Mak Jaeh lah, Sani Sohuri lah, SG Bank lah. Bapak cik royak tengok nak tanpa Rasul. Tak tu Allah. Cari kayu cabang kejam masuklah becah. Duk hidup waktu lama. Tak sungguh lah. Tak padang lah Umar. Kalau lagu semua kerti. Ada sengah tu yang hafal lagu Kling, lagu Hindustan tu. 7-8 lagu ingat. Quran tak ingat. Tehah pun tak kerti. Teruk sungguh lah. Nak jawab dengan malaikat balas mana. Nak mapuh dah. Sudah bicara ke lagu dah kita ni. Kalau umur 60 ni. Sebab tu kalau orang umur 40 tak berubah lagi teruk lah. 40 tu 50 60 dia 20 tahun yang pertama, 20 tahun yang kedua, 20 tahun yang ketiga. Nabi sebut umur umat aku 60 tahun gitu ya. Sebab umur Nabi 63. Jadi kita lepas dah 20 tahun yang pertama. Zaman dok lara lu ni. Dari beranak sampai 20. Zaman tu repuh ikut dan. Mutu boleh hakik tayar depan, boleh hakik tayar belakang. Saya kata apa? Dia perih mutu, dia tengok ikhzah. Ni tak mampuh banyak. Zaman tu sedok larang 17, 18, 19. Allah. Saya tu kapur saya bau. Saya kata apa? Rambut je sagat kau ni, sagat kau ni. Tak ada kita. Hak tina cara tina. Hak jatang cara jatang. Dia habis tu dia masuk tahun 20 tahun yang kedua. Yakni 20 ke 40. Ni dia ni. Ni orang panggil perubahan ni tengok. Zaman ni lah dia nak mengaji, nak jadi molek, jadi apa pun ni. Dia nak menikah kahwin ni. Kalau 20 tahun yang pertama apa teruk? 20 tahun yang kedua apa teruk? Tinggal 20 tahun yang ketiga dah. 40 ke 60 ni. Ni pun tak ada agak mari masjid. Teruk sungguh lah. Tu saya kata tu, cari kayu cabang boh di sini tekan masuklah tecoh. Sampai umur 55 tak tu pun satu lagi teruk. Semayang pun tak reti nak retah hak mana rukung, hak mana sunat. Apa? Sunat ab'ad, hak mana sunat hai'ah, tak tu nak beza lagi. Jangan terbang lah. Nak semayang umur 60 lebih mari duk ketah kekeh. Tak tu nak beza lagi teruk sungguh lah. Dia tiada tiga fasa tu ya kita ni. Tengok sepatutnya umur 60-40 kot ni, kita berat kot ni lah. Bila kita mati dalam keadaan kita mengaji, biar kita mengaji mati dalam keadaan kita mari sembahyang jemaah. Biar kita mengaji dalam kita keadaan duk cari Allah, iaitu nak mengenal Allah, nak kembali pada Allah dalam taman-taman syurga ni.
Ha, jangan kamu jangan umur 560 dok gi masuk tandingan kilawan mah pula. Ah, jahanalah. Geruk sungguh. Ha, nah. Masuk kilawan mah jahanah tengok. Qala musannif rahimakumullah. Ha, nah, tu dipanggil rusu. Ha, tengok. Atau rasa tu utusan Allah. Kita mengaku dua perkara tu. Ha, nah, Nabi Muhammad ana iaitu utusan Allah, Allah itu juga Tuhan, dua perkara tu. Ha, nah. Siapa yang benarkan Allah tak benar Nabi Muhammad, kafir orang tu. Siapa membenarkan Nabi Muhammad tak membenarkan Allah, kafir juga. Dia kena dua-dua. Walau dalam la ilaha illallah saja pun di situ dah ada Muhammadur Rasulullah. Cuma bezanya kalau orang nak masuk Islam, kita kena hajar ashadu. Itu kena hajar dia. Lafaz dia. Ha. Kalau orang nak mati, tak payah tarik ashadu dah. Ha. Sekarang itu ashadu. Ashadu ngak. Ha. Ha. Orang masuk Islam, kena tarik ashadu. Ha. Faham gini? Mek di situ. Ada pun kawan tu nazak lah nak mati. Ha. Duduk tengah-tengah lah. Gara-gara lah. Ngak lah. Kita kena kata gini. Kena mik la ilaha illallah sudah. Teruk sangat tak bunyi apa dah. Allah tak apa. Di situ ada Muhammad Rasulullah sekali dah. Kalau man akhirul kalam. La ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi sebut. Siapa yang akhir kalam dia dengan la ilaha illallah. Masuk syurga. Kita pegang tekek tu. Ha, sebab itulah bila mari orang nak mati. Nah. Ana, jangan kita duduk tak. Duduk takat banyak-banyak sembah. Ini dah perkenalan apa dah? Setengah tu. Mau kenal aku dah lah. Kawan tu duduk ngak-ngak nak mati dah. Aku ni lah sepupu tok besan, mak mentua, adik ipa tokmu. Ha, mapuh gitu. Kawan tu duduk man akhiru kalang kan? Ha, tu dia. Dia gitu. Ada orang tua ni tu dah. Saya bisa tengok. Kawan tu dah nazak gerak-gerak dia mari jauh eh. Mari-mari tu bisik linga. Ingat dah suruh hajar mengucap. Mu kena aku tak lagi. Kena tak lagi. Aku ni lah lah. Ada ipa tak biasa mak tua pak mu. Tank tu bukan tank berkenalan lah. Kawan nak berkenalan sana tu. Ha, kita hajar perkataan supaya apa? Dia dengar hak tu. La, dia sebut la ilaha illallah ke atau dia Allah saja. Senyap sakat tu. Jangan tekan dia dah. Supaya last perkataan dia. Dengan Allah tu ataupun la ilaha illallah tu. Kalau kita masuk hal lain, dia jadi kena start lain pula. Dia sebut Allah lah. Nak habis nyawa lah. Nak roti kan? Nak roti, kak tarik nyawa. Mati akhir kalan dengan nak roti. Mapuh lah kita. Ha, sebab tu orang jaga mai, orang jaga orang mati pun kena. Kena mengaji kata. Ha, anak cucu kita kena bersuruh. Suruh mengaji. Jangan duduk cari makan ke darah. Tidur makan eh. Berok kecing hak tu dia apa pandai nah. Ha, sebab tidak diutus rasul ni suruh hajar cari makan ke darah. Ha, nah, Nabi tak hajar belah mana nak cok kelapa sawit, nak wak bengkelan, tak ada satu hadis riwayat pun. Macam mana nak masuk nak Nabi lepas trafik light tak tu. Nak langgar tapi pak merah pun pandai sendirilah. Berapa banyak manusia atas muka bumi ni hak tak reti baca menulis, kaya pada kita hak mengaca menulis lagi. Sebab apa? Makan kedarah Nabi tak kena utuh. Sebab manusia fitrah makan kedarah. Macam budak-budak baru beranak ni. Kena hajar dia tak? Makan tek tak ni. Boh tek berok-berok dia isap susu. Kena hajar tak? Tak ketipa mata tak boleh buka lagi. Tapi dia isap tek mak dia. Sebab apa? Itu fitrah manusia. Maka tidak dia utuh rasul tu sucuk cari makan kedarah. Tak hajar. Cuma dalam makan kedarah tu dia hajar kita. Ha, nak cari makan tu. Hak ni haram, hak ni halal tu saja. Nak cok kelapa sawit macam mana? Nak kerja kontrak tolak semen macam mana? Nak baca semen beri laik macam mana? Nak plaster rumah? Itu lu punya pasal. Nabi tak hajar. Tak ada jumpa satu hadis pun. Ah, satu cara nak cok kelapa sawit. Nak motor tarik turun bawah kan? Tarik balik atas. Ikut mula. Mapuh kok getah ikut. Bagi ni. Tapi Nabi hajar. Apa kok getah ni? Apa? Oh, Nabi hajar kalau mau kerja. Jangan makan hasil haram. Hak tu ada lah. Ha, sebab itulah sakat nak sembang rakyat kerja cari makan minum tak bayar hajar tak apa. Sebab manusia berapa banyak orang yang tak reti baca menulis. Tapi dia boleh pakai kereta rumah. Sebab apa? Rajin kerja. Api pun, bak agama kita kena kembali kepada
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia utuh rasul. Utuh royak apa? Royak bak halal, royak bak haram, royak bak syurga, royak bak neraka, royak bak Tuhan, royak bak malaikat, royak bak alam kubur. Hak tu dia royak. Ha, mari ni. Mu nak bakit pukul 5, nak jadi supervisor, mu nak jadi leader, mu punya pasal. Kalau mu malah operator sampai ke mapuh. Ah, hajar tak kena hajar hak tu. Nabi hajar bak perkara yang dibawa datang oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi, melalui malaikat Jibril yang sampai ke dia. Ha, tu sebab itulah kita kena mengaji hak ni. Bak cari makan jangan sembah, tak payah sembah, mau cari makan ambil dirilah. Pandai-pandai umalah. Aku cari makan cara aku, umur orang sini cari makan apa. Kecuali ada hukum situ. Hak ni halal, hak ni haram. Hak tu Nabi hajar. Ya, kalau musnad rahimah. Dan rukun yang pertama inilah asah, dia kata. Apa dia? La ilaha illallah, itulah yang jadi tapak. Dan tunjang utama bagi seorang Islam. Kita perhabis perengah ni. Mengaji ni pun satu juga. Kalau ustaz lajak sikit minit, tak sak tengok jam, sak tengok jam. Kalau makan kedara sepinggan tak cukup, nak tambah 2-3. Kalau mengaji tambah 3-4 minit, mata jegi tengok ku. Lepas tu bodoh sampai kemapuh. Mengaji sejam nak pandai bila. Mengaji lama sikit-sikit apa habis pengal ni. Aku tu lah, ya serabut lah perut pada tu. Bila nak habis pada ustaz janggut ni. tengok. Dan tunjang utama bagi seorang Islam. Ha, gini. Tu dia panggil la ilaha illallah tu. Ngucap tu. Ha, rukun Islam tamak tu. Dia jadi tunjang bagi seorang Islam. Sehingga-hingga tidak dihukumkan dengan seorang itu dengan Islam. Tak boleh panggil dia Islam lah. Macam kafir tu. Ha, kecuali ianya menyebut dengan lidahnya. Ha, tu panggil tadi ni. Yang tak Islam lagi. Itu maksud dia tu ya. Maka kita hukum dia Islam lah. Sebab tak boleh hukum dia Islam. Kecuali dia mengucap 2 kalimah syahadah. Akan 2 kalimah itu. Tetapi orang-orang yang sudah Islam, 2 ibu bapaknya. Hak ni ni. Hakih baru ni nama apa? Nama apa tak? Ridwan. Ha. Hak ni ni. Bila Islam mak bapak, dia otomatik. Ha, tengok. Tidak wajib lagi mereka itu menyebut 2 kalimah syahadah. Ha, ni tengoklah kitab dah ni. Tapi undang-undang Malaysia tak iktiraf. Nak buat kena? Sebab undang-undang duduk di ahli parlimen. Ha, kita pakai ahli parlimen bodoh. Ha, pala muka kita. Ha, ahli parlimen yang tak mau Islam, dia tak kata kena. Ha, leh. Sebab undang-undang ni bukan duduk di ustaz. Bukan duduk di mufti. Bukan duduk di sultan. Dia duduk di ahli parlimen. Bila kita bubuh ahli parlimen yang tak reti Islam, dia sokong ke undang-undang macam mana apa? Kalau dia kata hapuskan nama Islam, dia sokong je ni. Janji dia menang ni, dia ketupak. Hakik tangan. Loh ni kira hakik tangan, bukan kira betul. Tak betul pun hakik tangan banyak, menang tak kata. Itu ya. Sebab itulah Islam ni, tiap-tiap perkara kena tengok dulu. Orang tu nak bawa kita ke mana? Sebab tiap-tiap perkara akan dikira oleh Allah. Kira lah. Allah kira habis. Mun terlibat lah. Terlibat lah. Man reda bil kufrin kufron. Man reda bil maksiatin maksiatan. Mun reda bal siat maksiat. Mun duk turut orang bodoh bodoh. Hai. Mun turut orang tak kerti ugama. Tak kerti ugama. Icah gitu. Man reda bil fiskin fiskon. Siapa reda pala pasik pasik katik. Sebab kat kena belakang. Bahan gitu. Tetapi dia kata, yang dua bapak, ibu bapak Islam dah, tak wajib lagi menyebut mereka itu kalimah itu. Tengok, tak wajib. Ini tapi tak bayarlah dia. Dia kira bukan kira hukum. Dia kira banyak sokong. Ni, payah ni. Ni kata tadi ni, Islam tinggal nama lah. La yabqa minal Islam illa ismu. Tidaklah kekal Islam tu. Yang tinggal baki Islam tu apa? Melainkan tinggal nama. Negara Islam, bank Islam, pusat Islam, parti Islam. Islam tak nak buat lah. Apa lagi? Nabi kata siap lah tengok.
Kerana pasal apa tak kena mengucap orang yang pak dia Islam, Islam lah, tengok ni laki tak ada ni memadai dengan menurut jua dia kira benih pak Islam, anak Islam macam gitu. Bagaimana tu hukum tu kita ada tu. Sebab tu kalau mari dia tunjuk kita ni nak baca kena ni tak puas hati kita bakal tahu kita ni. Tengok ni pak Islam, anak Islam otomatik. Gitu nah, tengok. Tapi tak payah, hukum tak payah. Dan berkata setengah ulama, wajib juga berkata dalam seumur hidup ni, kata ulama lain. Setengah ulama kata gitu, seumur hidup sebut sekali tak apa dah, supaya lepas tuntutan Allah. Kita pakai mana? Kita pakai hak ibu bapa tadi ni. Sebab tu kalau orang kampung kita tadi, macam orang tadi ni, mati dia tengok pak dia Islam, Islam lah dia. Maka tanggungjawab kita yang hidup menguruskan dia. Tidak kita berdosa sebab kita tengok bak dia Islam. Walau dia tak bisa sebut pun mengucap. Tak bisa semayang, tak bisa puasa pun. Itu bagi hak kita lah. Kalau musannaf rahimakumullah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fakihnahu fid din wa alimna ta'wil ja'anna min ibadikal ulama wa salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.